puncak mangsalekasan prak-prakan pembatasan sosial berskala besar PSBB proporsional di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung nampak kamandang ngeunaan kamekaran prak-prakan ngungkulan COVID-19. Salah seorang epidemiolog di Fakultas Kedokteran Unpad nembrakeun dina nasna-nasna Bandung geus aya dina jalur anu luyu kana protokol WHO. Pemerintah Kota Bandung dina tungtung mangsa dilarapkeunana PSBB proporsional nampak kamandang ti Universitas Pajajaran ngeunaan evaluasi PSBB. Salah sahiji aspek anu jadi panitenan utama eta evaluasi teh nyaeta kasehatan. Akademisi Epidemiologi Fakultas Kedokteran Unpad Irfan Apriandi medar kamekaran prak-prakan ngukulan COVID-19 di Kota Bandung anu dina nasna-nasna geus nuturkeun kana protokol WHO tembong tina kasaegan sistem pelayanan kesehatan tur surveian pengawasan. Dumasar kana data anu dicangking ku dirina, jumlah anu dirawat di rumah sakit nyerorot nalika angka kasus ngaronjat. Lian ti kitu sistem pemeriksaan anu dilakonan ku gugus tugas COVID-19 Kota Bandung milu ngaronjat, nyata kiwari pasien anu dirawat teh mangrupa pasien anu gejala panyakitna berat. Pagi ini kita melakukan diskusi yang intensif terkait dengan perkembangan penanganan COVID di Kota Bandung. Alhamdulillah berdasarkan hasil kami, sebetulnya Kota Bandung pada dasarnya telah mengupayakan hal-hal yang terbaik, terutama berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa epidemi ini terkendali. Banyak hal yang bisa dilakukan dan WHO menyarankan paling tidak ada dua ranah yang harus dikuatkan dan disiapkan, yaitu pertama adalah ranah kesiapan sistem pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua adalah ranah sistem surveillance. Kedua hal ini berdasarkan pengamatan kami, Kota Bandung sudah banyak berinvestasi dan banyak memperbaiki, memakan, dan memastikan pada akhirnya. Tapi kaki wari dumasar karena sajumlah yang panalungtikan di Kota Bandung, tren epidemi nyerorot. Kalawan indikator-indikator sejena anu oge nyerorot. Modal optimisme kacida pentingna pikeun masyarakat samalah perlu dipiara tur diwogan sangkan imunitas teu nurun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.